Lalu kita harus paham Ujian dan musibah ini untuk siapa Ustadz? Untuk orang yang beriman Semakin tinggi iman Semakin berat ujian yang Allah berikan Kenapa? Konsep cintanya Allah Beda dengan konsep cintanya kita Kita kalau jatuh cinta Kita akan terus menjaga orang yang kita cintai Supaya tidak kesulitan Itu kita tapi Allah itu punya konsep cinta yang berbeda dengan makhluk Allah itu kalau jatuh cinta, malah Allah itu nguji. Semakin tinggi imannya, semakin berat ujiannya. Tapi ingat, pertolongan Allah lebih besar daripada ujian yang Allah berikan. Makanya maaf, orang yang beriman itu ujiannya berat, Bu. Tapi kenapa rata-rata orang beriman tetap tegar, tetap mampu menghadapi? Karena pertolongan Allah lebih besar daripada ujian yang Allah berikan kepadanya. Saya kenal dengan seorang ustadz yang semoga Allah menjaga beliau dalam waktu tiga bulan ini kehilangan dua putrinya meninggal dunia lebih dulu kan kita paham ya namanya orang tua itu musibah gede itu ketika meninggalnya anak karena banyak orang tua itu bermimpi berharap dialah yang akan ditaburkan tanah oleh anak dan dia tidak pernah menyangka dirinya yang menaburkan tanah untuk anaknya itu kan orang tua tapi masya Allah saya melihat beliau itu dalam kondisi tegar gitu Ujiannya berat. Tapi kenapa beliau tetap tegar menjalani? Karena pertolongan Allah lebih besar daripada ujian itu. Makanya tidak usah khawatir. Makanya saya pernah dialog ada seorang bapak-bapak. Entah beliau ini bercanda atau serius, saya tidak ngerti. Ngomong sama saya. Saat kalau kita beriman, ujiannya berat Ustaz. Iya Pak. Ya sudah Ustaz, saya tidak usah beriman. Beriman banget lah. Salah lah. Beriman. Tapi pertolongan Allah lebih besar. Makanya kita jumpai orang Palestina itu ujiannya berat, ujiannya itu karang gede, gelombang gede, bukan gemericik, bukan pola kerikil. Ujiannya apa, Bu? Orang Palestina, Bu? Makan pagi belum tentu makan siang, kumpul pagi belum tentu kumpul malam. Itu ujian orang-orang Palestina, orang, -orang, Palestin, orang Suriah. Tapi kenapa ya rata-rata dokumentasi foto yang terekam dari kisah kehidupan mereka? didominasi foto-foto itu dengan ketenangan, keteduhan matanya, dengan senyuman. Padahal keadaannya tidak menentu dan mereka tidak tahu sampai kapan keadaan semacam itu. Listrik mati, kalau listrik mati pas banjir. Kalau mereka sepanjang peperangan itu listrik mati. Makan di mana, kerja di mana, Bu, kalau sudah perang itu. Tapi kenapa kok mereka tegar, Ustaz? Karena pertolongan Allah lebih besar daripada ujian yang Allah berikan untuk mereka. Akhirnya apa? Ujiannya 5 kilo, pertolongan Allah 10 kilo. Tidak terasa lah 5 kilo. Dan pernah nggak kita dapatkan orang-orang Palestina, Suriah itu mati bunuh diri? Tidak ada. Tidak ada yang mati bunuh diri. Pernah dengar berita gitu di portal berita, satu keluarga di, data, di dataran Gaza mati bunuh diri karena frustasi menghadapi situasi yang tidak menentu. Tidak ada, Bu. Kenapa mereka tidak ada mati bunuh diri? Kalaupun ada satu dua dan itu sedikit sekali, karena pertolongan Allah lebih besar. Bebannya 30 kilo, tapi pertolongan Allah 120 kilo. Tidak terasa akhirnya. Beda dengan orang kalau tidak beriman. Orang itu kalau tidak beriman, ujiannya memang ringan. Recehan, gemericik, kerikil. Tapi tidak ada pertolongan Allah. Kalau tidak ada pertolongan Allah, terus yang bisa menyelesaikan siapa? Makanya kita ini kadang-kadang harus paham ya naikkan level imanmu supaya yang menyembuhkan pikiran kita itu tidak recehan. Ibu-ibu juga gitu. Ibu itu harus punya visi gede supaya yang menyembuhkan ibu itu perkara-perkara gede. Orang kalau tidak beriman itu ujiannya recehan. Ujian recehan itu tidak bisa menyelesaikan. Kenapa? Tidak ada pertolongan Allah, Bu. Makanya negara yang paling banyak mati bunuh diri di mana? Di Jepang, Korea sekarang lagi trending ke nomor satu dia. Jerman di Jepang itu sampai ada spot favorit untuk mati bunuh diri, loh. Mati bunuh diri ada spot favoritnya, dikira kafe. Mati bunuh dirinya harus di tempat itu, dia. Kenapa mati bunuh dirinya banyak? Bukan karena rumah mereka rusak, bukan karena anak mereka meninggal, bukan karena kemudian mereka tidak menentu kondisinya. Kondisi mereka itu fasilitasnya bagus betul. Tapi kenapa kok mereka kemudian mati bunuh diri? Karena ujiannya kecil. Tapi tidak ada pertolongan Allah. Akhirnya sesek dadanya. Karena yang bisa menyelesaikan persoalan hidup kita itu bukan kita, Bu. Kita ini makhluk yang remah. Yang bisa menyelesaikan kehidupan kita itu Allah. Makanya kalau di Korea, apa pemicu dan pencetus mati bunuh dirinya? Bulian, masalah fisik. Disebut hidungnya pesek, pusing, kulitnya kurang putih bingung disebut kemudian fisiknya begini frustasi dia Masya Allah padahal kita ini saya disebut kulitnya hitam sama matang sama matang sama busuk tenang aja nyantai ya ada masalah karena memang nggak terlalu penting buat kita disitulah kita paham itu ujian hmm.